Para pemirsa jendela Islam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulan yang dapat kita ambil adalah pejuang Islam mendapatkan pahala yang banyak. Pejuang Islam termasuk orang yang beruntung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lantas kita sebagai para penerus bangsa jangan ragu untuk meneruskan semangat, meneruskan pantang menyerahnya, meneruskan jihad para pejuang Islam yang turut merebut kemerdekaan. Disinilah kita harus menjaga kemerdekaan yang sudah utuh dan juga harus menjaga kemerdekaan yang telah diperebutkan pejuang Islam pada masa zaman itu. Sebelum mengakhiri pertemuan kita kali ini, mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin al-fatih lim ughliq wal khatim lima sabaq, nasirul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratil mustaqim wa ala ali haqqo qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma bihaqqi nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna nas'aluka ya Allah an taghfir lana li kulli dhunubana. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Allahumma ja'alna min ibadika salihin, waja'alna min ibadika sabirin, waja'alna min ibadika sadiqin, waja'alna min ibadika najiin. Allahumma ja'alna ilman nafi'an mubarakan, wa amalan salihan mutakabbalan, wa ribatan mubarakan, wa husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina adzaban nar. Bifadli subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun ala mursalin, walhamdulillahirabbil alamin. Cukup sekian dari saya. Pesan yang terakhir adalah jangan lupa tetap saksikan jendela Islam. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.